basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyikum ikhwani fillahi bi tahiyyatil Islam, tahiyyatu ahli jannati tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi manna alaina bi mawasimil khairat wa khassa ashhurahu bil fadli wat tashrifi wal barakat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-wafira wa ashkuruhu ala ala'ihi al-mutakathira wa usalli wa usallimu ala afdali man salla wa sam wa ashrafi man tahajjada wa qam sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-bararati al-kiram wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqaba an-nur wa dhalam amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada hadirat, hadirin semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah karuniakan kepada kita banyak sekali nikmatnya yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung nikmat Allah terhadap kita, enggak bakal kita dapat menghitungnya saking banyaknya. Wa afdalu ni'mah wa ahsanuha hiya ni'matus sihha wa ni'matul afiyah. Begitu juga dengan nikmat kesempatan sehingga kita pada hari ini alhamdulillah dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang mulia ini. Semoga yang hadir pada hari ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmahnya dan berkahnya dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita syurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi dan pengikutnya hingga akhir zaman wa ba'd. Apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Bikhair alhamdulillah. Syukran. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa waktu tidak panjang. Awalnya tadi disuruh jam 10. Ya, awal rencana itu tadi. Sudah menyiapkan tadi pengajian untuk 2 jam. Tapi ternyata mukadimahnya tadi sangat panjang. Jadi terpaksa disingkat ya. Maksimal jam 12. Dan walaupun lebih dari itu kita sudah lapar. Bawa-bawa makanan sudah. Iya. Jadi izin, tadi sudah diperkenalkan bapak ibu-ibu, bapak-bapak saja, ya, ayuhal hadirun, bahwa saya lahir di Mekah, SD sampai SMA di Mekah. Alhamdulillah saya diberi beasiswa dari SMP, SMA, S1, S2. S1, S2 di Universitas Islam Madinah, Al-Jami' Al-Islamiyah bin Madinah Munawwarah. Dan salah satunya itulah tujuannya saya 2016, bisa dibilang hijrah ya, atau pindah untuk berdakwah ke Indonesia, walaupun orang tua saudaraku masih di sana semua di Mekah. Jadi mohon doanya agar kita istiqamah di sini untuk mengabdi bersama-sama, apalagi di Persyarikatan Muhammadiyah. Tapi juga salah satunya untuk cepat nikah muda. Jadi kemarin Pak Ketua menyebutkan kata Wong Palembang, kalau nak nikah cepat-cepat itu disebut kanji. Aku tak tahu artinya itu apa. Jadi serba salah. Nak cerita ke cerita kita itu salah. Lah sudah tahu ceritanya punya kanji. Baik. Dan sebetulnya hari ini tidak ada yang baru yang saya sampaikan. Ini tujuan kita berkumpul di sini itu salah satu uniknya orang-orang Muhammadiyah. Selama saya bergabung selalu ada pengajian, baik tingkat fakultas, pimpinan, guru, staf, dosen, maupun di pimpinan cabang, ranting, dan yang lainnya. Karena manusia itu biasanya itu khilaf, melakukan kesalahan. Dengan pengajian yang rutin itu ditegur atau diingatkan. Maka sama-sama itu tujuan kita kumpul di sini untuk saling diingatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa dzakir fa inna dzikra
tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Itulah yang dikaji oleh orang Muhammadiyah, sehingga yang diamalkan apa yang ada dalam firman Allah dalam surat Al-Asr, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, dan begitu juga dari saling menasihati dalam kesabaran. Maka di sini ada ulama, ada ustaz, ada yang dari pesantren, ada ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Nah, yang mana sebenarnya kalau di Arab itu disebutkan selain ustaz itu masyayikh atau syekh. Ah, syekh. Syekh itu, izin sebelum mulai ya, sampaikan sebuah ya, banyak doyan yang bermanfaat ya. Nah, syekh itu ada tiga arti kalau kita di Arab. Yang pertama, yang ada dalam firman Allah, wa abuna syaikhun kabir, dan ayah kami yang sudah berumur ya, sudah tua. Artinya syekh itu orang tua. Ya, orang sepuh ya, sepuh kita. Itu syekh. Yang kedua, syekh disebutkan itu kalau seorang alim, ustaz, ya, punya ilmu agama yang banyak. Nah, itu disebut syekh. Jadi boleh kita panggil syekh, Syekh Ridwan misalnya. Bisa dikarenakan sudah berumur, bisa dikarenakan karena ilmunya. Nah, ada yang ketiga yang unik itu. Syekh itu dipanggil kalau di Arab itu yang punya bini lebih dari satu. Istrinya lebih dari satu disebut syekh juga. Ya. Itu kata. Ya. Belum lengkap ini. Nak minta didahului oleh Pak Ketua dulu. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Waktu kita tidak panjang, jadi izinkan saya sampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung tiga wasiat yang disampaikan oleh Abu Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis dalam riwayat Tirmizi, darajat hadisnya hadisun hasan. Hadis ini tersusun dalam hadis arba'in nawawiyah, hadis yang al-thamin ashar atau hadis yang ke-18 yang berbunyi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-awwal ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Di Arab itu kalau hadis arba'in itu, bapak-bapak, hadis arba'in itu wajib dihafal oleh anak-anak di SMP atau SD ataupun di SMA. Karena itu hadis-hadis yang singkat, yang padat, yang sangat dibutuhkan. Jawami'ul kalim, singkat dan padat. Dengan seluruh kebutuhan seorang muslim, baik di akidahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan seterusnya. Nah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada kita semua, kepada umatnya, ada tiga wasiat. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunt. Artinya bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak atau muamalah yang baik. Hadis ini hadis yang hasan, derajatnya hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua itu, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, bagian pertamanya takwallah. Walaupun ini kita sering menghadiri mendengar khutbah Jumat atau menyampaikan khutbah Jumat
yang selalu isinya itu tentang takwa kepada Allah. Ya, dan dibacakan oleh imamnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Singkat padatnya semuanya sudah tahu apa itu takwa kepada Allah, yaitu mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Itu singkat saja, tidak panjang lebar. Nah, lebih ada uniknya lagi dalam hadis ini, yaitu tambahan dari Rasulullah, haitsuma kunt, di mana saja kamu berada. Artinya jangan kamu takut kepada Allah hanya kalau dalam masjid saja. Pas keluar di luar masjid, di kantor, mulai itu bermacam-macam. Artinya yang dimaksudnya di sini adalah, kalau dalam bahasa Arab disebutkan muraqabatullah, Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibuna, bahwa Allah mengawasi kita. Kita diawasi, diawasi oleh malaikat yang mencatat, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya, dicatat semuanya. Begitu juga Allah mengawasi kita. Dan itu disebutkan tingkat maratibuddin yang sangat tinggi, yang paling atas, yang ada di dalam hadis Rasulullah yang panjang yang diceritakan oleh Umar bin Khattab, yang Jibril alaihissalam dalam bentuk laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah tentang al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Disebutkan, dijawab oleh Rasulullah, Islam itu rukun Islam yang kelima. Al-Iman disebutkan rukun-rukun iman yang keenam. Dan kita tahu semua bahwa beda antara Islam dan iman itu tipis. Kalau kita sebut hadza rajulun mu'min, orang ini yang beriman, artinya muslim. Otomatis kan kita pahami begitu. Kalau kita sebutkan bahwa hadza rajulun muslim, artinya juga beriman. Jadi kalau dalam satu baris, Islam dan iman itu sama, cuman juga berbeda jika dipisah. Al-Islam a'malun zahira wal-iman a'malun batina. Seluruh rukun Islam itu semuanya amal-amal yang zahir, terlihat. Mu'allaf itu kalau masuk Islam harus mengucapkan asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu disaksikan oleh orang lain, nampak, zahir, dilihat, didengar oleh orang. Begitu sholat lima waktu, puasa. Puasa kalau siang Ramadan ada yang minum, tapi dia menyatakan saya puasa, itu puasa apa? Ya, gak mungkin puasa itu ya. Jadi nampak bahwa dia tidak makan dan minum pada siang hari. Begitu juga dengan zakat, baik malnya atau zakat fitrahnya, walaupun tidak diketahui oleh semua orang, tapi yang menerima itu tahu. Artinya zakat itu nampak dan zahir. Yang terakhir al-hajj, yahujjun wa yaqifun fi yawmi arafah min at-tasi' min syahri dzulhijjah, ketika mereka berdiri wukuf di Arafah. Juga dilihat oleh orang banyak, terlihat. Beda dengan rukun iman, yaitu semuanya amalun batin, baik imannya kepada Allah, imannya kepada malaikat, imannya kepada kitab-kitab Allah, imannya kepada rasulnya, iman pada hari akhirat, yang keenam iman pada qada Allah wa qadaru. Itu semuanya fil qalb. Jadi kalau kita tahu apa munafik itu bisa menampakkan Islamnya, menyembunyikan nifaknya, ya, bahwa dia tidak beriman kepada Allah. Dan itu ada pada zaman Rasulullah, itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang menampakkan Islamnya dan menyembunyikan nifaknya. Nah, di sini itu perbedaannya. Lalu tingkat berikutnya yang sangat tinggi itu al-ihsan. Al-ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah karena anda melihatnya, jika tidak melihatnya maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Balik lagi tadi,
kemuraqabatullah, Allah mengawasi kita. Kalau sudah yakin Allah melihat kita, tidak mungkin hal sebenarnya dilakukan ya, dosa secara sengaja atau kesalahan atau mengambil hak orang lain ya, atau korupsi dan yang lainnya. Itu tidak. Karena tingkat level lima sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yara. Nah, maka di situlah Rasulullah mengingatkan, memberikan wasiatnya kepada kita, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, maksudnya di sini al-zahir wal batin. Zahirnya ketika di masjid itu bagus, ketika beribadah di hadapan orang bagus, juga batinnya ketika sendirian atau tidak dilihat oleh orang juga harusnya bagus. Ya, sama. Karena Allah Subhanahu wa taala yuraqibuna, melihat kita. Nah, berikutnya yang nasihat yang kedua, kita singkat saja, tidak panjang-panjang. Kemudian innal hasanati yudhibna sayyi'at. Itu dalam firman Allah bahwa kebaikan-kebaikan itu ya menggugurkan dosa. Kalau dalam sebuah perkataan ulama itu yamhu dzunub yaghfirullah bihi dzunub wa yamhu sayyi'at. Digugurkan dosa bahkan dihilangkan bekasnya. Nah, maka disebutkan oleh Rasulullah dalam wasiat yang kedua ini bahwa wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Ya, siapa yang tidak melakukan kesalahan? Ya, al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Ya, manusia memang sifatnya kadang lupa, kadang khilaf melakukan kesalahan. Beda yang sengaja, itu beda lagi. Ya. Maka disitulah agar dosa itu diampuni oleh Allah, digugurkan, maka dihilangkan bekasnya, itu banyak beramal, berbuat baik. Dan insya Allah ini pengurus Muhammadiyah ini banyak sekali dia berbuat baik, insya Allah. Nah, oleh karena itu cerita, ada cerita Amr bin Al-As. Amr bin Al-As dalam hadis riwayat Muslim, dia menceritakan bahwa lamma dakhala al-islamu fi qalbi, ketika Islam itu masuk hatiku, ke hatiku, ataitu nabi, saya datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqul a'tini yadaka ubayyuka, ya berilah tanganmu wahai Rasulullah agar saya berbaiat kepadamu memeluk agama Islam. Faqabadtu yadi, Rasulullah membuka tangannya, dia menggenggam tangannya, menutup tangannya. Faqala ma baluka ya Umar, dia berkata Rasulullah, kenapa wahai Umar, Amr bin Al-As? Qala indi syart an ashtarit, saya punya satu syarat kalau masuk Islam. Faqala ma syart, apa itu syaratnya, kata Rasulullah SAW, an yaghfirallahu li, saya siap masuk Islam tapi minta satu syarat, yaitu Allah mengampuni dosaku yang sebelumnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya Amr, wahai Amr, ama alimta anna al-islam yahdimu ma qablah, wahai Amr, kamu tidak tahu bahwa Islam itu ketika orang masuk Islam itu menggugurkan seluruh dosa-dosa yang sebelumnya, sudah hilang, yang lalu berlalu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman innal hasanati yudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan itu ya menghapuskan dosa. Bukan menghapuskan saja, bahkan menghilangkan bekasnya. Dan itu yang ada Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Cerita mungkin sudah kita dengar semua, kisah ar-rajul alladhi qatala 99 nafsa. Saya agak susah itu, kalau pakai bahasa Arab ceramahnya gimana? Setuju enggak? Ketak kepalanya dulu. Ya, mau diterjemah enggak ini ya? Ya. Baik.
Ada cerita Rasulullah menceritakan, laqad kana fi man qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Ada dahulu Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya, seorang itu yang membunuh 99 jiwa. Tahu kan ceritanya? Nah, kita singkat saja. Orang ini yang membunuh 99 jiwa ini ada dzarrah ingin bertaubat. Ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia mencari orang yang bisa memberikan dia petunjuk. Maka dalam hadis ini yang panjang, fadulla ala rahib. Rahib itu maksudnya orang yang soleh. Ditunjuk kepada orang yang soleh. Itu beda, ada ditunjuk kepada dua orang. Yang pertama soleh, bukan alim, soleh. Soleh itu artinya hanya sekedar cukup-cukupnya, tidak punya ilmu yang banyak. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, levelnya tidak sama. Yang beriman yang punya ilmu karena amal dia atau ibadah dia menjadi pas sesuai anjuran syariat, yang kedua bisa menyebarkan faedah ini kepada orang lain ilmunya. Nah, apa yang terjadi? Dia sampai kepada orang saleh ini menyampaikan, laqad qataltu 99 nafsan fahal li min taubah. Dia menyampaikan kepada orang saleh, saya telah membunuh 99 jiwa, apakah masih boleh saya bertaubat? Apa jawaban orang saleh ini? 99, satu jiwa aja, faka'annama qatalan nasa jamia, satu jiwa saja seakan dia membunuh seluruh nyawa di atas bumi. Ini 99. Ya, karena ilmunya tidak banyak, walaupun orang soleh, jawabannya lah. Bahasa Arab artinya tidak. Nah, apa yang terjadi? Fakammala bihil ma'ah. Yang terjadi, ya kalau memang 99 tidak, ya kamu perlu kitab. Kita lanjut ke lah, kamu juga. Jadi 100. Ya. Enggak dapat jawaban yang memuaskan hatinya. Maka bijak-bijaklah kalau kasih jawaban. Kalau salah ngasih jawaban, bisa-bisa kita kena imbasnya, ya. Nah, iya. Ketika dia bilanglah, dia ngelanjutkan dengan angka 100. Sekarang enggak lagi 99, 100. Sudah selesai dari 100 ini, masih dia mencari. Ya, ada rasa ingin bertobat. Fadulla ala rajulin alimin saleh, dalam syarah hadisnya, ya, seorang yang alim begitu juga saleh. Faqala lahu laqad qataltu 100 nafsin fahal li min taubah. Orang itu dia berkata lagi, saya telah membunuh 100 jiwa, apakah masih bisa saya bertaubat? Nah, apa jawaban orang yang cerdas ini, orang alim dan saleh? Dijawab dengan pertanyaan, dijawab dengan pertanyaan, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Kalau bahasa kita itu, ya, emang siapa yang bisa menghalangi kamu untuk bertaubat? Coba, pintu taubat terbuka. Itu jawaban yang cerdas, agar tidak lanjut ke 101. Memang syariat Islam yang mengajarkan begitu juga. Jadi wa man yahulu bainaka wa bainat taubah, emang siapa yang bisa menghalangi kamu untuk bertaubat? Tetapi bukan hanya jawaban yang cerdas, orang yang alim ini, orang yang soleh ini memberikan solusi yang terbaik. Ya, kalau bapak-bapak itu mengharap dari pak, mungkin kita mengharap semua dari, kalau dengar bendahara ada, minta sumbangan. Kalau minta sumbangan, minta duit. Ya, enggak semuanya pakai duit, kadang solusi itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, lebih daripada uang. Ya, kalau bahasa Arab uang apa itu? Flus, ya. Alman. Nah, kalau uang habis sudah selesai, minta lagi. Tetapi kalau diberikan solusi yang bagus, itu luar biasa. Diberikan solusi, siapa yang bisa menghalangi kamu untuk bertaubat? Idhab ila ardi fulan fa innahum ya'budunallah fa'budullah ma'am. Pergilah ke desa itu, ya, sebuah desa atau sebuah kota. Di dalamnya ada sekelompok orang menyembah Allah, maka imbah Allah bersama mereka. Sembahlah Allah bersama mereka.
Artinya dia telah mengetahui lingkungannya tidak baik. Orang yang cerdas dan alim yang soleh tahu. Sehingga pergilah ke tempat lain. Ke tempat yang mana lingkungannya menjadi lebih baik. Jadi kadang-kadang enggak cukup jawabannya. Harus diberikan solusi agar benar-benar berubah. Maka orang ini pergi menuju ke desa atau kota yang ditunjuk. Intinya dalam hadis yang panjang ini, sebelum dia sampai, famat ar-rajul. Orang itu mati. Aku nama aku Muhammad ya. Sering di Palembang ini dipanggil mat. Jadi mati itu. Saya bilang mata, yakni mata. Mati orangnya. Jadi jangan panggil mat lagi, Muhammad aja. Ya. Famat ar-rajul. Orang ini mati di perjalanan belum sampai. Nah, dalam hadis Rasulullah menyampaikan fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Ini berselisih sekarang antara kata Rasulullah malaikat rahmah yang menyabut nyawa orang soleh dan malaikatul adzab yang menyabut nyawa orang yang tidak soleh. Berselisih. Malaikatul rahmah berkata bahwa laqad jaa taiban muqbilan ila Allah. Sesungguhnya orang ini datang menuju kepada Allah penuh dengan rasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Dijawab oleh malaikatul adab, lam ya'mal khairan qat. Orang itu tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun selama hidup. Benar juga. Fa dalam hadis ini, fa anzalallahu malaikatan ala syakli rajul. Nah, diturunkan malaikat dalam bentuk laki-laki menjadi hakim untuk mengukur, diberi solusi yang mana lebih dekat, dekat kepada desa yang ingin dia menuju ke sana atau dari desa yang dia berangkat. Maka ternyata lebih dekat ke tempat yang ingin dia bertaubat, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dia tidak melakukan kebaikan sedikit pun, maka takdir itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu tidak ada batasnya, ada waktunya. Jangan bilang pintu taubat itu sudah tutup, tidak. Maka Allah memanggil kita semua dalam sebuah firman-Nya. Qaulallahi azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل katakan لله يا محمد يا عبادي. الله سبحانه وتعالى memanggil kita, wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, ya, dengan dosa, dengan dzunub, maasi, sawa'an kanat kathirah au qalilah, baik itu banyak atau sedikit, sawa'an kanat kabirah au saghirah, baik itu dosa yang besar atau yang kecil. Ya Allah memanggil. Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan Allah menekankan kembali, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Ya, jadi jangan merasa itu tidak kita diterima taubatnya. Kecuali tentu syirik akbar yang perlu kita bertaubat, yang lainnya. Itu yang kedua. Saya rasa sudah azan, jadi kita harus singkat padat saja. Dan yang ketiga, yang terakhir, wasiat Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Jadi ini ada bahasa. An-nas, kalau an-nas itu semuanya. Ada orang kadang senyum, baik, ramah, mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Jadi dia kenal, dia senyumi. Dia kenal, dia mengucapkan salam. Dia baik dengan saya tegur. Orang yang jahat sudah tidak ditegur. Dan itu tidak sesuai ajaran syariat Islam dan wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan bahasa wa khaliqin nas, semuanya. Terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, tetap kita harus memperbegauli dengan baik. Dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. Karena itu kesempurnaan iman. Kalau dalam hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Maka tidak baik kalau kata-katanya tidak baik, maka hendaklah kita diam. Tidak boleh kita mencaci maki orangnya, menjatuhkan martabatnya. Begitu juga dengan sedekah. Itu ada dalam firman Allah. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, tutur kata yang baik, lebih baik, khairun min sadaqah, memberi sadaqah kepada orang lain, yatba'uha adha, diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi sering mungkin bapak-bapak di lampu merah itu ada lihat, orang itulah yang minta. Orang itulah, kita kasih siang, sore ketemu. Mobil depan sudah kasih karung beras 5 kilo, di kita juga minta. Kadang kita kasih, masih tetap dia minta terus. Kadang muncul kata-kata yang, apa kata orang Palembang? Ringam ya? Aku belajar juga bahasa Palembang lama-lama. Tidak tahu ringam itu bahasa Arabnya apa. Cuman, nyocok ke bahaya. Nah, kadang muncul kata-kata, kamu itulah lagi, bukan saya kemarin sudah kasih. Nah, kata-kata itu boleh kita ucapkan, berkata baik atau diam. Jadi qaulun ma'ruf dalam tafsir ayat ini, ya kalau enggak bisa, ya nolak dengan kata-kata yang baik. Mohon maaf deh, hari ini enggak punya, insyaallah di kemudian hari kalau ada rezeki saya kasih. Kalau enggak, mohon maaf saya enggak punya, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kamu. Itu kata-kata yang baik. Lebih baik, afdal, khairun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Min sadaqah, sadaqah kita kasih, tapi diiringi dengan kata-kata. Saya rasa ini yang saya dapat sampaikan, sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan. In kana min sawabin fa minallah, wa in kana min khata'in fa min nafsi wa syaitan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Nasrun minallahi wa fathun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.